السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن فاينصق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wa ala wasallam wa, wa, wa kullu wa wa uh, pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini dipertemukan di musala Hafayu di Kota Makassar dan merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali kita dipertemukan dalam majelis ilmu majelis yang Nabi alaih salatu wassalam sebutkan sebagai majelis yang akan mendatangkan ketenangan memberikan rahmat bagi orang-orang yang ada di dalamnya ya sehingga sangat tidak layak Ketika seorang Muslim tidak memiliki semangat di dalam hadiri majelis-majelis ilmu, walaupun di masa seperti sekarang ini, di masa pandemi, ya kita lebih terbatas, tidak seperti di masa-masa sebelumnya, ya, di mana eh, beberapa kaitannya dengan protokoler kesehatan kita harus perhatikan, dan juga hal-hal ya, yang membantu kita insya Allah untuk bisa terhindar atau mengurangi perkembangan uh, COVID-19 di negeri yang kita cintai. Namun demikian, kita bisa mengikuti majelis-majelis ilmu secara online, live yang sangat besar, yang Allah tiba tidak berikan kepada uh, kaum muslimin di masa terdahulu. Ya, di mana mereka harus melakukan perjalanan yang tidak tidak sebentar dan perjalanan yang sangat jauh sekali cuma sekedar untuk mendapatkan satu atau dua hadis. Dan di hari ini alhamdulillah kita dimudahkan dengan banyaknya fasilitas sehingga sekarang sisa bagaimana usaha kita untuk rumah biqomin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum sampai sampai mereka sendiri yang mau merubahnya. Jadi kembali kepada kita memanfaatkan fasilitas yang ada ini karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian insyaallah pada malam hari ini sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ya, tentang e, di mana posisi kita dibanding dengan akhlak salafus saleh. Akhlak salafus saleh ya, akhlak e, apa? dari para pendahulu kita. Baik. Nah, masih pembahasan tentang ini lumayan lama ya, baru berapa lembar ini. Tapi begitulah orang menuntut ilmu harus sabar memang. Baik. Jadi e, tentang as-salafu wal ikhlasu was -sidaku. Tentang salafus soleh e, keikhlasan dan kejujuran mereka. Itu tentang itu. Nah, Sebelum kita lanjutkan kisah kita yang sempat terputus di pembahasan sebelumnya ya. Maka kita akan uh, menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ikhlas dan kejujuran ini. Jadi ikhlas itu kita review kembali. Ikhlas itu artinya ifradul subhanahu wa taala ya wa ta Artinya Menunggalkan kebenaran hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya kan? Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran dan ketaatan Yang ditunjukkan dengan kejujuran dan ketaatan Bahwa kebenaran itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Al-hakumir rabbikum Kebenaran datang dari Rabb kalian Nah kemudian selanjutnya Sebagian ulama kita juga ya mengatakan bahwa ikhlas itu artinya al -amalu subhanahu wa taala na la fihi. Jadi ikhlas itu artinya beramal hanya kepada Allah, beramal hanya kepada Allah dan tidak ada sesuatu yang kita harapkan dari selain Allah subhanahu wa taala dalam amalan itu. Ini salah satu definisi keikhlasan yang disebutkan ulama. Ada juga yang menyebutkan nisyan nuruyatil bidawa min Melupakan apa ria, jadi dia lupa ria, mau dilihat orang, karena dia senantiasa melihat atau memandang kepada penciptanya. Jadi gini, dia beramal, yang dia bayangkan adalah Allah. Ya kan? Yang dia, saya beramal ini untuk Allah gitu. Sehingga dia lupa untuk ria gitu. Dia nggak sempat, nggak sempat lagi ria karena yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa uh, apa? Dia bisa beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sakan dia dia uh, senantiasa melihat kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian lagi mengatakan istiwa amali wal batin. Ikhlas itu artinya samanya antara amalan yang nampak dengan amalan yang yang tidak nampak. Nah ini ikhlas. Jadi kesimpulannya adalah, ini kesimpulannya malah panjang ya. Kesimpulannya adalah, amal min syaibatin. Membersihkan amalan dari semua yang mengotori amalan tersebut. Jadi membersihkan amalan dari semua yang mengotori amalan amalan tersebut. Jadi amalan kita ini bisa kotor. Nah semua yang kotor itu kita hilangkan, kita bersihkan, kita bersihkan. Ya, taib. Artinya dia berusaha agar amalan yang dia lakukan tidak ada sedikit pun kotoran-kotoran di dalam keinginan dia melakukan amalan tadi. Benar-benar dia menginginkan beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keinginan secara pribadi, enggak ada. Keinginannya memang karena Allah. Dia enggak peduli apakah itu merugikan dia atau tidak. Secara duniawi ya, secara duniawi ya tapi kalau menunggu akhirat tentunya ya kita eh, apa yang namanya kita tidak lakukan ya secara duniawi dia rugi tapi dia tidak peduli karena yang dia cari adalah apa tadi apa yang dia cari ridho Allah subhanahu wa taala itu yang dia cari ya apa misalnya apa misalnya yang ya, yang merupakan keinginan secara pribadi misalnya eh, apa ingin dilihat baik oleh orang lain ingin dipuji orang lain. Nah ini salah satunya. Kemudian menghindar dari celaan orang. Padahal yang disampaikan kebenaran, dia nggak peduli, dia menghindar menyampaikan kebenaran karena dia takut dicela oleh orang lain. Dicela oleh manusia. Ya, atau ingin untuk diagungkan, diangkat-angkat. Menginginkan harta dari orang. Ini juga semua hal-hal yang mengotori keikhlasan kita. Ingin agar orang yang kita layani tadi juga melayani kita, ingin pelayanan dia. Kemudian apa lagi? Ingin dicintai oleh orang lain. Ya, maksudnya di sini ingin dicintai orang lain, kemudian dia mengorbankan keikhlasannya. Dia korbankan keikhlasannya. Ya, atau ingin agar semua kebutuhan dia dipenuhi oleh orang lain. Ini semua keinginan-keinginan yang bisa merusak keikhlasan yang bisa merusak keikhlasan atau yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Yang kalau dikumpulkan kita simpulkan, kalau dikumpulkan itu maka dia adalah iradatu ma siwallahi amal. Menginginkan dengan amalan yang dia lakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan dari amal dia lakukan apa yang selain Allah Subhanahu ta'ala Jadi ada keinginan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu itu namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas, dibersihkan semuanya itu. Ya, membersihkan menunggalkan ke, keinginannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa perbedaan antara ikhlas dengan jujur? Keikhlasan dan kejujuran para salaf. Apa bedanya di situ? Sebagian ulama kita mengatakan inna innal farqa ikhlas was sidaq, anna al asal, anhu. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa ikhlas eh, jujur itu itu pokok, itu asal. Sedangkan ikhlas berasal dari kejujuran. Ikhlas itu berasal dari apa? Kejujuran. Jadi orang kalau mau ikhlas harus jujur dulu baru dia bisa ikhlas. Tidak bisa dia ikhlas kalau dia tidak apa? Tidak jujur, dia harus jujur dulu. Jujur di dalam beragama, jujur di dalam dia beramal, benar-benar karena Allah. Ah, baru dia bisa ikhlas. Kalau dia tidak jujur, maka dia tidak bisa ikhlas. Dia tidak bisa ikhlas. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ikhlas itu artinya uh, ikhlas tidak terjadi kecuali di dalam amalan. Nanti di dalam amalan baru ikhlas. Bukan di luarnya, bukan sebelum beramal ikhlas, ya kan? kemudian eh, ketika beramal dia tidak ikhlas bukan tapi ikhlas itu artinya ketika dia melakukan amalan dia ikhlas itu ikhlas ya Adapun jujur fayakunu bin niyah dukul fihi. Adapun jujur adalah eh, sesuatu yang ada di dalam niat sebelum masuk ke dalam amalan apa duluan berarti ya jujur dulu baru ikhlas jadi salah satu penyebab kenapa orang tidak bisa ikhlas karena tidak jujur. Karena tidak jujur. Tidak jujur dia. Ya. Akhirnya dia tidak bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan ya tentang masalah ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di pembahasan kita sebelumnya. Kita lagi cerita tentang komentarnya Imam Az-Zahabi. itu kan? Jadi ceritanya ini ada uh, apa namanya seorang ulama ya Hisham Ad-Dastu'i. Hisham Ad-Dastu'i dia mengatakan kita review saja sedikit. Dia mengatakan uh, wallahi ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman qattun atlubul hadis uridu bihi wajhallah azza wajalla. Jadi ini ulama besar ya. Dia bilang apa? Demi Allah, dia bersumpah ini. Berarti benar-benar seperti itu kondisinya. Demi Allah, aku tidak mampu untuk mengatakan bahwa suatu hari aku pergi untuk menuntut ilmu, yang aku inginkan adalah wajah Allah. Gak bisa dibilang gitu. Maksudnya apa? Ketika dia belajar, masih terganggu keikhlasannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita. Tapi dia tetap belajar. Dia tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi bahwa itu proses. Di awalnya orang kadang nggak ikhlas, tapi kalau dia terus menuntut ilmu, maka akan terproses dia. Ya, akan ada apa ya? Akan ada follow up dari dia menuntut ilmu dan kemudian dengan ilmu yang dia pelajari tadi akan mengantarkan dia kepada apa? Keikhlasan. Maka jangan ngaku bilang ah saya nggak ikhlas deh, saya nggak menuntut ilmu. Ini nggak pernah menuntut ilmu. Sama orang sholat misalnya. Ngapain gak sholat berjamaah? saya kalau sholat berjamaah saya gak ikhlas. Saya ikhlas itu kalau sholat sendirian gitu kan. Ya, akhirnya dia gak sholat berjamaah. Dengan alasan tidak ikhlas. Ya udah sholat aja. Nanti dalam kondisi kita selalu sholat-sholat-sholat. Disitulah proses keikhlasan itu akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan ikhlas itu adalah memang pemberian Allah. Bukan seakan-akan ya. Memang pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seakan-akan. Memang Allah yang berikan. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, illa min ibadah kamin humul mukhlasin. Jadi syaitan mengatakan, ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua, kata iblis. akan sesatkan semua mereka. Kecuali hamba-hambamu al-mukhlasin. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya mafulun, eh, isim maf'ul. Kalau dalam bahasa Arab, dia objek. Ya, jadi artinya apa? Eh, uh, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang diberikan keikhlasan. Allah nggak sebutkan usapan syaitan itu kecuali hambamu ya Allah yang ikhlas. Tapi kecuali hambamu ya Allah yang diberikan apa? Keikhlasan. Berarti memang keikhlasan itu anugerah. Keikhlasan itu anugerah. Maka tidak semua orang bisa ikhlas. Ya, tidak semua orang bisa ikhlas. oleh karena itu terus berlatih untuk itu. Nah, itu ceritanya. Sehingga Imam ad pun berkomentar, Wallahi wala ana, demi Allah aku juga nggak bisa seperti itu katanya. Aku juga dulu belajar menuntut ilmu, sering aku tidak ikhlas. Nah gitu intinya. ya kan? Aku juga nggak berani mengatakan saya ini ikhlas. Jadi mungkin kadang orang merasa saya ikhlas. Ternyata tidak ikhlas. Seperti orang kadang memberi sesuatu. Eh ambil ini. Ah nggak mau gitu. Ah saya ikhlas ambil aja ini gitu. Jadi dia ikhlas tapi dia ngomong gitu. Ya nggak usah ngomong lah. Nggak usah dia ngomong saya ikhlas gitu ya. Nah, gitu. Artinya bilang aja saya nggak apa-apa dan seterusnya. Nggak usah bilang ikhlas karena ikhlas ini sesuatu yang yang harusnya di dalam hati aja orang nggak nggak perlu tahu bahwa dia ikhlas atau tidak. Ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang yang tahu dengan kita yang melakukannya. Nah cair. E, kemarin dia sebutkan, beliau sebutkan bagaimana penuntut ilmu kadang-kadang di awal-awal gak ikhlas, nanti kemudian di tengah-tengah ikhlas. Kadang-kadang juga ada penuntut ilmu nggak ikhlas. Sampai dia dapat ilmu pun tetap tidak ikhlas. Tapi ketika dia menyampaikan ilmu di situ mulai. Karena dia sering sampaikan. Mulai terlatih untuk ikhlas. Nah gitulah kondisinya. Nah kemudian beliau mengatakan. Wa talabu biniyatin fasidatin li ajli dunia. Ada sebagian orang yang menuntut ilmu dengan niat yang rusak. Niatnya karena dunia. Jadi kita kalau menuntut ilmu niatnya karena dunia. Itu berarti niat kita rusak ya niat kita rusak dan itu harus diperbaiki. Kan jangan karena dunia. Benar-benar kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Ya, bukan karena karena dunia. Ya, wali yusna alaihim atau dia menuntut ilmu dengan niat supaya dipuji. Ada orang seperti itu memang. Ya mudah-mudahan kita nggak masuk di situ ya, tapi bisa saja seperti itu. Dia menuntut ilmu niatnya supaya dipuji. Falahum ma'navu. Dan mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadisnya gimana? Ada yang hafal? Seorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mana hadisnya? Inna walamalubiniat, wain nama Sungguhnya segala sesuatu tergantung niat seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Taib. Hadisnya siapa itu? Siapa yang dituliskan? hadisnya diwetkan yang mengeluarkan hadisnya mengeluarkan bukan dari sahabat yang mengeluarkan Imam Al Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi hadis itu yang menjadi dasar di sini. Jadi kata Imam Al Zahabi kata Imam Al Zahabi uh, ada orang yang seperti itu dan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau Allah salatu wassalam man yanwi Siapa yang berperang tapi yang dia inginkan peperangan itu adalah ikol, itali. Maksudnya dia menginginkan rampasan perang berupa onta dan lain sebagainya. Maka dia mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Itu aja dia dapat. Pahala nonsen. Gak ada. Karena dia tidak ikhlas rugi kan kita anda menuntut ilmu sejak kecil sampai besar terus menuntut ilmu ya apalagi kalau menuntut ilmunya jauh-jauh gitu udah bayar mahal-mahal setelah itu nggak ikhlas kan rugi kita ya kita rugi nah seperti itu hadis ini diriwetkan oleh Imam Ahmad ya Imam Ad-Darimi dan yang lainnya nah kemudian disebutkan watarohada ilmi maka contoh-contoh ini kamu lihat dan Uh, mereka tidak tersinari dengan cahaya ilmu Karena ketidakikhlasan tadi Maka ilmu tidak memberikan cahaya kepadanya Jadi ilmu itu cahaya Bapak dan Saudara-saudara sekalian Ilmu itu cahaya Dan ketika orang menuntut ilmu dengan ikhlas Ilmu tadi akan memberikan kepada dia cahaya Ya akan memberikan kepada dia cahaya Dan dia tidak mendapatkan ilmu itu menancap di dalam di dalam dirinya ini, karena tidak ikhlas, bahaya juga. Kita nuntut ilmu, ilmunya nggak punya pengaruh. Karena ilmunya nggak menancap di dalam hati, hati ini penggerak semua amalan kita. Penggeraknya hati, hati yang menggerakkan kita mau beramal apa, beramal apa gitu. Ketika ilmu tadi tidak menancap di dalam hati, maka hatinya akan tidak balance, dia nggak nggak stabil. Nah, disinilah, barakallahu fikum, seorang penting untuk apa memperbaiki hatinya agar dengan cara terus menambahkan ilmu di dalam hatinya dan itu bisa terjadi ketika anda ikhlas. Nah, wala li ilmihim kabirun nati jatun amal dan dia tidak mendapatkan ilmunya ini memiliki bagian besar, ya dan nati jatun min al amal wala li ilmihim Wa mali ilmihim kabirun kabirun natijatin minal amal. Jadi ilmunya tidak punya pengaruh besar terhadap amalannya. Amalannya ya dari dulu gitu-gitu aja. Nggak ada pengaruhnya ilmunya. Dia punya ilmu tapi ilmunya nggak ada pengaruh terhadap amalannya. Naudzubillahimindalik. Semoga Allah menjaga kita. Jadi harusnya amalannya bagus. Karena dia punya apa? Ilmu. Yang meluruskan amalan kita apa? Ilmu kita. Semakin kita punya ilmu, ilmu tadi meluruskan. Tapi kan sangat disayangkan orang punya banyak ilmu tapi amalannya tidak lurus karena ilmunya tidak punya pengaruh, ilmunya ompong dia nggak nggak bisa menggigit itu, ilmunya nggak punya kekuatan, nggak punya power. Nah apa yang membuat ilmu punya power ketika dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah. sudah? ketika dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah ini yang membuat ilmu kita punya power, punya kekuatan. Nah, power dari ilmu tadi akan menjadikan amalan kita lurus. Akan menjadikan amalan kita lurus. Wa al -alimu man ta'ala. Karena sesungguhnya ulama itu ya yang takut kepada Allah. Itu namanya ulama, orang berilmu. Nah, kalau Anda berilmu tidak takut kepada Allah, tidak peduli amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak, itu bukan ulama. Ustadz, dia punya ilmu dia ada gelar misalnya kan tapi gelarnya ilmu yang tadi tidak menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak peduli apa yang dia lakukan dan dia fatwakan ya Ber bersesuaian dengan Quran dan sunnah atau tidak dia nggak peduli maka ini laisa ulama bukan termasuk ulama bukan termasuk ulama ulama sebenarnya adalah apa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mau jadi ulama gitu, takut kepada Allah. Punya sifat waro. Ya kan? Waro. Apa waro? Ya, ya dia melakukan sesuatu uh, atau dia meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmunya nggak punya pengaruh. Gara-gara tidak ikhlas. Ya itulah. Wa dan sebagian kaum lagi dia dapatkan ilmu ya wallu uh, bihi pak fadzalamu kemudian dia mendapatkan kedudukan jadi dia dia nuntut ilmu dengan ilmu yang tadi dia punya apa kedudukan mungkin jadi pemerintahan kah, atau apa gitu dia punya kedudukan nah namun fadzalamu dengan kedudukan yang dia miliki malah dia melakukan kedoliman dia punya ilmu bergelar misalnya S1 S2 S3 ya punya gelar lalu ilmunya tadi membuat dia terangkat dan memiliki kedudukan. Tapi setelah dia punya kedudukan, eh bukan ilmunya punya pengaruh, malah dia melakukan apa tadi? Kedoliman, mendolimi orang. Biasa kan kalau kita punya kedudukan kita gampang mendolimi orang. Maka disinilah pentingnya ilmu. Ilmu yang akan menekan kita untuk tidak mendolimi orang lain. Kalau kedudukan kita di atas orang lain, di atas seseorang, maka kita mudah untuk mendolimi orang itu. Ya, mudah itu mendolimi orang tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para suami karena dia kedudukannya di atas dari istrinya untuk tidak melakukan apa kedoliman. Ya, bertakwalah kepada Allah dalam masalah masalah dunia dan bertakwalah kepada fattakulillah finnisa. Bertakwalah kepada Allah terhadap masalah wanita. Nih, karena lamanya laki-laki, suami kan gampang. Dia melakukan kezoliman kepada istrinya. Kenapa? Dia pemimpin, dia punya kedudukan. Nah, ilmu yang membuat seorang suami atau yang semisal suami yang punya kedudukan itu tertekan, ditekan, sehingga dia tidak melakukan apa? Kezoliman, walaupun kedudukannya di atas. Walaupun kedudukan di atas. Maka bersyukurlah para para muslimah yang mendapatkan seorang suami yang paham dengan agama suami yang paham dengan agama ingat kembali ke yang tadi bukan suami yang banyak hafalan hadisnya bukan artinya bolehlah itu tapi bukan itu standarnya standarnya apa yang takut kepada Allah Ayo kembali lagi ke situ aduh suami saya nggak paham agama kenapa jeng itu kita -gitu. tanya sama ini ya sesama wanita biasa kalau kumpul-kumpul masya Allah ya heboh gitu ya karena suami saya nggak hafal hadis suami saya hafalan Qurannya cuma 15 juz gitu nggak 30 juz aduh saya, suami saya nggak paham agama ini jadi orang paham agama itu mau menyebabkan dia takut kepada Allah jadi suami yang dikatakan paham agama ketika dia tidak berani melakukan pelanggaran karena takut kepada Allah ya dia punya ilmu tapi dia banyak melakukan pelanggaran. Tidak sayang kepada istrinya. Maka itu bukan suami yang berilmu. Karena bukan itu ilmu. Ilmu itu adalah amalan. Seandainya amalan bisa dilakukan tanpa ilmu, maka nggak perlu kita nuntut ilmu. Ngapain nuntut ilmu? Ya kan? Orang menuntut ilmu untuk apa? Peramal. Sama Anda misalnya menanam. Menanam pohon. Untuk apa menanam pohon? Supaya bisa memanen hasilnya. Kalau Anda cuma tanam padi dan yakin bahwa ini nggak ada hasilnya, ngapain kita tanam padi? Capek-capek. Berkeringat. Ya. Masangkin. Iya <laughs> kan? Nah, itu. Apa istilah masangkin itu? <laughs> ya, potong padi. Itu apa coba? Nggak ada hasilnya. Rugi kita. Sampai panen, dia nggak tahu nggak ada hasilnya, tapi dia panen juga. Ini kan orang bermasalah. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, intinya ilmu adalah amal. Sama dengan intinya kita tanam pohon, adalah apa? Buahnya yang kita ambil. Kalau nggak ada buahnya, dibuanglah. Anda punya tanaman banyak, Masya Allah. Nggak ada buahnya. Apa yang Anda lakukan? Buanglah. Untuk apa Anda pelihara nggak ada buahnya? Kecuali kalau bunga. Sekarang lagi, lagi viral bunga ini ya. Rumput pun jadi bunga. Ya, orang nggak tahu bunga, rumput pun dibeli mahal ya. Masya Allah. Tinggal pintar-pintarnya orang ini. <laughs> Alakulihal, ya begitulah kondisinya. Barakallahu fikum. Nah, tentang orang-orang yang kata Imam Az-Zahabi ada sebagian orang ketika dapat ilmu, dapat kedudukan lalu dia melakukan kedoliman. Ingat suami-suami, perhatikan. Ini ini saya contohkan suami ya. Karena saya contohkan pemerintah juga nggak ada pemerintah di sini gitu. Jadi saya contohkan suami dah ya. Kalau suami kan masuk semua ini. Nah, Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya li ahli dan aku adalah orang terbaik diantara kalian kepada keluargaku itu suami yang baik itu namanya suami yang baik kalau dia baik sama istrinya ya sebagaimana juga istri yang baik adalah yang baik kepada suaminya Nah sekarang kita lanjut Fataraku Bil ilmi lalu dia meninggalkan keterikatannya dengan ilmu dia nggak peduli bahwa dia enggak, dia punya ilmu dia melakukan ketoliman padahal dia punya ilmu tapi dia nggak peduli dia tinggalkan keterikatan dia, dia dengan ilmu, ya kan? Dia punya ilmu tapi dia nggak peduli. Sama teman-teman mahasiswa sekalian ya, teman-teman mahasiswa yang suka demo-demo ini, kalian kan punya ilmu, kalian belajar di kampus, kok pakai cara kekerasan, pakai cara premanisme misalnya, menghancurkan fasilitas umum, itu milik rakyat, anda hancurkan. Anda punya ilmu, kenapa nggak pakai argumen? Cerita sama pemerintah baik-baik. Duduk di kantor DPR, cerita baik-baik. Kalau perlu empat mata, ketemu presiden ya, anggaplah ya. Itu baru benar-benar mahasiswa, dia punya ilmu. Ini kalau kita ceritanya ilmu mahasiswa ini. Iya kan? Kalau dia main, apa ya, uh, istilah nggak pakai jurus gitu, main main berantakan, apa yang ada di depannya dihancurkan, nggak peduli, untuk apa anda kuliah? Untuk apa anda kuliah? Yang anda lakukan itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak kuliah sekalipun, ya kan? Orang di pasar yang nggak kuliah, SD saja nggak lulus, bisa melakukan seperti yang anda lakukan. Tapi anda mahasiswa, anda harus lebih dari mereka. Awal pakai ini, anda pakai ini, anda pakai EQ, karena anda belajar. Makanya teman-teman nggak -teman usah ikut-ikutan gitu. Ya, memperjuangkan rakyat, memperjuangkan rakyat padahal fasilitas rakyat dihancurkan. Jalanan aspal, apa salah jalan aspal sehingga dibakar itu? Itu milik rakyat. Terus mana perjuangan itu rakyatnya? Mana? Itu. Makanya kalau mau misalnya ada sesuatu yang mau diselesaikan kepada pemerintah, sampaikanlah dengan cara yang baik. Jangan rakyat dijadikan apa? Taruhan sampai yang mau kerja harus dapat macet. Bahkan ada yang pengantin dapat macet akhirnya gagal nikah. mungkin ya mungkin. Ya, atau misalnya orang sakit yang harus ke rumah sakit cepat terhalangi karena macet dan lain sebagainya. Banyak hal yang di situ ada taruhan rakyat. Barakallahu fikum ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian ya, kita punya ilmu, manfaatkan ilmu itu. Jangan kita beramal tanpa ilmu ketika kita punya ilmu al -kabairah. lalu dia melakukan dosa besar wal melakukan uh, uh, apa perbuatan keji ya, padahal dia punya ilmu ya, nggak pantas orang punya ilmu dia melakukan perbuatan keji ya tapi wataban lahun maka orang ini adalah orang yang merugi celaka dia Famaha ya bi ulamain maka uh, mereka bukanlah ulama mereka bukan apa ulama sekedar punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Disebutkan oleh, oleh Imam Az-Zahabi mereka bukan bukan ulama. Fama haula'i bi ulama. Mereka bukan ulama. Wa ba'dhuhum lam laha fi ilmihi. Dan sebagian lagi orang menuntut ilmu, ya, namun dia tidak bertakwa kepada Allah dengan ilmu yang dia miliki. Dia punya ilmu, harusnya dia bisa bertakwa kepada Allah, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Ngapain Anda capek-capek belajar? Kalau ilmu yang sudah Anda dapat, Anda tidak bisa gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia melakukan tipu daya dengan ilmunya, jadi ilmu dia punya, tapi melakukan tipu daya selalu mau keluar atau selalu mau cari dispensasi. Ketika amalan-amalan ada, dia selalu cari dispensasi. Ya, kan ini boleh, kan ini boleh gitu. Untuk apa anda berilmu? Kalau selalu mau cari yang gampang-gampangnya gitu, atau mencari sesuatu yang yang tadi uh, dijadikan ilmunya bukan sebagai bukan sebagai dalil, tapi sebagai dalih untuk dia melakukan kejelekan. Dia punya ilmu, tapi ilmunya dipakai untuk melakukan kejelekan. Ketika di, di tegur oleh orang lain kenapa Anda melakukan itu, maka disebutkan dalilnya ini, dalilnya ini, dalil ini, ini untuk menguatkan kejelekannya. Ada orang seperti itu menuntut ilmu. Ya eh, dari dulu Imam adz sebutkan dan memang sampai sekarang pun ada yang seperti itu. Wa afta rohas. Lalu dia berfatwa dengan fatwa-fatwa yang ringan, yang ringan-ringan. Artinya kalau ada dia enggak nggak peduli mana yang kuat pendapat dan mana yang lemah, tapi dia selalu cari yang gampang-gampangan. Jadi dia fatwa, tapi berfatwa selalu cari mana yang gampang saja. Dia nggak peduli bahwa ini kuat, ini lemah. Nah, ulama itu selalu mencarinya kuat, lemah. Kuat, lemahnya tergantung apa? Tergantung dalilnya. Dalilnya kuat, pendapatnya jadi kuat. Dalilnya lemah, pendapatnya jadi lemah. Dia nggak peduli. Dia cari mana yang gampang, mana yang enak untuk dia. Ya itu. Ini juara ada orang seperti ini. Warwa syadha akbar dan dia selalu meriwayatkan hadis-hadis yang syad, hadis yang lemah. Syad ini salah satu bentuk hadis lemah. Artinya hadis itu bertentangan dengan salah satu bentuknya ya. Hadisnya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Atau hadisnya diriwayatkan oleh orang yang lebih sedikit dari hadis yang yang, yang lainnya. Nah, dan beberapa makna dari syad. Jadi dia selalu meriwayatkan yang ganjil-ganjil gitu. Meriwayatkan yang ganjil-ganjil bilang misalnya jilbab nggak wajib. Tapi dia nggak jelaskan siapa yang berpendapat begitu. Pokoknya dia bilang yang penting ada. Ada ulama yang mengatakan jilbab itu nggak wajib. Ada ulama yang mengatakan jilbab itu ya pakaian kebiasaan. Jadi kalau pakaian orang misalnya nggak tutup rambutnya ya itu namanya jilbab. Yang penting pakaian kesopanan. Terus pertanyaannya siapa yang pernah bilang begitu? Dia nggak sebutkan. Selalu cari yang apa yang gitu-gitu. Eh apa ya? dalil-dalil atau pendapat-pendapat yang ganjil menyelisihi jumhur menyelisihi kebanyakan kaum muslimin dari dalil, -dalil yang kuat bukan berarti jumhur itu selalu benar tapi e, jumhur itu apa e, adalah ukuran salah satu ukuran ya bahwa mereka juga atau mereka itu e, sering berada di dalam di atas kebenaran Menyi jumhur Cuma kadang-kadang Boleh Kita mengikuti pendapat satu orang Berbeda dengan jumhur Berbeda dengan jumhur ulama Ya Tapi yang tidak boleh adalah Menyelisihi kesepakatan Kaum muslimin Menyelisihi kesepakatan Kaum muslimin Ada hal dari kaum muslimin Yang sudah disepakati Kita selisih Seperti tadi yang saya katakan jilbab Sepakat kaum muslimin Dari dulu sampai sekarang Itu wajib Tiba-tiba ada mengatakan Tidak Tiba-tiba ada yang mengatakan itu sesuai dengan apa tadi? Ya, ya pakaian kebiasaan. Ya ini menyelisih. Nah, wabatuhum uh, ajro Allah. Sebagian lagi menuntut ilmu tapi dia berani kepada Allah. Wawadu al -ahadith. Lalu dia membuat hadis-hadis yang palsu. Nah, gitu. Ada seperti itu orang. Dia belajar agama tapi dia bikin berita-berita palsu, berita-berita hoax. Termasuk dalam masalah masalah hadis. Fahatakahu, fahatakahu Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan dia. Wadahaba ilmuhu. Mak, ilmunya juga pergi. Ya sudah dia cari, ilmunya pergi. Ya. Wasara zadahu ilan nar. Dan itu menambah dia. fasoro zadahu ilan nar. Menambah dia semakin terseret ke dalam api neraka. Padahal dia punya dia punya ilmu. Harusnya kalau orang punya ilmu, dia bisa terhindar dari api neraka. Ini enggak. Ilmunya dia yang menyeret dia masuk ke dalam neraka. Coba lihat itu kisah orang yang diputar-putar gitu di dalam neraka kan, kemudian masuk sampai isi perutnya keluar, diputar seperti di penggilingan apa? gandum, diputar gitu. Nah, ketika orang neraka tanya, penduduk neraka tanya, "Ngapain kamu masuk di sini?" Ya, bukankah kamu dulu yang memerintahkan kami melakukan kebaikan? Bukankah kamu dulu yang melarang kami melakukan kejahatan? Maka orang yang yang masuk neraka mengatakan, "Benar." Saya memerintah kalian melakukan kebaikan, tapi aku yang melanggarnya. Saya benar melarang kalian melakukan kejahatan, tapi aku melakukannya. Nah, itu. Inilah pentingnya beramal. Ya, pentingnya beramal. Nah, kemudian wa haula'il aqsam rawu ilmi Shay'an kabira. Dan jenis-jenis semua yang kita sebutkan tadi, orang-orang jenis-jenis orang nuntut ilmu tadi, semua meriwayatkan ilmu dalam jumlah yang besar. Maksudnya, maksudnya mereka memang ulama dari sisi punya ilmunya. Tapi hakikatnya dia ulama belum tentu. Tapi dia punya ilmu banyak gitu. Ya. Minhu fil jumlah. Secara keseluruhan mereka mendalam dalam masalah ilmu. Tapi terjadi kesalahan yang mereka lakukan padahal mereka punya ilmu yang banyak. Makanya kalau nggak ikhlas, benar-benar tidak ikhlas, bahaya ilmu itu. Nggak ada pengaruhnya ke kita. Kalau kita nggak jujur di dalam menuntut ilmu belajar agama, bahaya. Dia bukan menjadi penolong untuk kita, tapi akan menjadi apa? Bumerang. Tahu bumerang? tersenjata modelnya segitiga, kalau dilempar gini, nah dia balik. Itu namanya bumerang. Nanti dicek di Google yang yang belum tahu. Tapi mudah-mudahan tahu ini generasi tahun 90-an insya Allah tahu semua ya kecuali yang tidak tahu ya. Jadi <laughs> itu namanya bumerang. Nah, Nabi sebutkan apa? Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu bisa menolong kamu di akhirat, tapi bisa juga menghantam kamu di akhirat. Ya, coba. Kita baca Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an menolong kita, malah Al-Qur'an yang menjadi teman debat kita nanti di akhirat. Al-Qur'an akan menyalahkan kita. Al-Quran akan mengadukan tentang kesalahan kita kepada Allah. Padahal kita yang tiap hari baca dia Al-Quran. Kenapa? Ya kita baca hukumnya, kita langgar sendiri. Ya kan? Kita suruh orang mengamalkannya, kita tidak amalkan. Barakallahu fikum. Ya hati-hati. Ini bahaya. Jadi mungkin ada yang mengatakan, Ustadz kalau gitu nggak usah nuntut ilmu lah. Nuntut ilmu bahaya pertanggung jawabannya. Ya kalau anda nggak nuntut ilmu, lebih bahaya lagi karena dua pertanggungjawabannya pertama amalan Anda salah yang kedua Anda kewajiban menuntut ilmunya Anda tidak lakukan berarti dua kesalahan sekaligus kalau menuntut ilmu kemudian melakukan kesalahan Anda salah tapi Anda menuntut ilmu jadi cuma satu pertanggungjawaban jadi ya itu tadi saya bilang keikhlasan penting sekali penting sekali keikhlasan itu menjaga keikhlasan itu ya nah kemudian disebutkan jadi intinya tadi ini orang Wah, masya Allah, orang-orang yang bagus ilmunya. Fahola badihim khalfun. Kemudian muncul di belakang mereka generasi, ya bana naksuhum fil ilmi wal amal yang jelas-jelas ilmu dan amalannya kurang. Nah, kayak kita lah. Kita ini ilmu nggak ada, amal juga nggak ada. Ilmu tidak ada, amal juga tidak ada, kurang, jelas. Ini bana jelas sekali, ya kondisinya. Watalahum kaumun Ya intamu ilal ilmi dhahir Nah kemudian sebagian orang belajar kepada orang-orang tadi. Nah, siapa itu tadi orangnya? Kurang ilmu, kurang amal. Kurang ilmu, kurang amal. Itu orang. Sudah jelas dia kurang ilmu kurang amal. Tapi ada orang yang belajar kepada dia. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Ini orang yang belajar punya semangat di dalam menuntut ilmu secara zahir. Belajarnya kepada orang yang kurang apa tadi? Kurang ilmu, kurang amal. Aduh, stres kita dengarnya ini. Enak ya, kurang amal, kurang ilmu. Tapi orang belajar ke situ. Dan dia orang semangat. Mana lihat ada orang-orang itu. Kita heran juga, ada juga muridnya orang kayak gitu itu. Ilmu nggak ada, amal juga nggak ada gitu. Ya, kalau protes luar biasa. Ya. Ucapannya nggak dia jaga. Ucapan-ucapan kotor keluar dari lisannya gitu kan. Viral di media sosial. Yang membayangkan orang ya. Tapi <tuh> terserah lah. Tapi herannya ada juga muridnya orang kayak gitu. Ini sudah digambarkan Imam Al-Zahabi. Ini abad ke-7 ya, abad ke-7 atau ke-8 ini. Ya, sekitar abad ke-7 akhir-akhir eh, awal apa? Akhir-akhir abad ke-7 awal, awal abad ke-8 ya. Imam Az-Zahabi. Masyaallah. Sudah dia gambarkan. Jadi ada orang katanya muncul di belakang. Jadi tadi yang kita sebutkan 1 2 3 4 5 ya dan seterusnya, itu orang punya ilmu memang. Dia ilmunya memang banyak. Nah, sekarang muncul generasi di belakang kurang ilmu, kurang amal. Amal nggak ada, ilmu nggak ada. Tapi anehnya punya murid. Dan muridnya semangat menuntut ilmu kepadanya. Tahu nggak maksudnya? Muridnya semangat menuntut ilmu kepadanya. Kita lihat ayo kelanjutannya. Ya. Taib. Watalakum ilal ilmi Walam Yudkinu minhu siwa Nazrin yasirin dan dia tidak mendapatkan ilmu murid-muridnya itu kecuali sedikit. Gimana gurunya nggak ada ilmu nggak ada amal. Kemudian orang itu semangat belajarnya di situ nggak mau sama yang lain. Pokoknya saya nggak ada lawang. Ya, pokoknya ini gurunya gurunya itu aja. Yang lain nggak? Nggak mau belajar kepada yang lain. Pokoknya itu gurunya. Padahal gurunya itu masya Allah. Saya katakan tadi kurang ilmu kurang amal. Tapi kalau cerita memprotes mem mem wah luar biasa pokoknya ya seperti panglima perang ya kalau mau protes ya nggak ada ilmu nggak ada amal nah li annahum bihi fil ilmi karena orang-orang yang semangat tadi tidak mendapatkan seorang guru yang bisa dicontoh dalam masalah ilmu ya kamu salah belajar belajar sama orang yang seperti itu kamu nggak akan dapatkan orang yang Semangat dalam menuntut ilmu yang bagus Kalau Anda belajarnya kepada orang seperti itu Fasaru Maka mereka menjadi Hamzan Roaan Menjadi orang yang terkucil Dan orang yang tersingkir Karena dia punya ilmu Padahal dia punya apa tadi? Semangat Makanya teman-teman sekalian Kalau punya semangat menuntut ilmu Carilah guru-guru Yang bisa memberikan kepada kita ilmu dan kelihatan ilmu dan amalannya. Ya, banyak guru-guru seperti itu antum cari. Antum belajar kepadanya, ya kan? Amalan ilmunya selaras. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan, apa yang dia lakukan itu yang dia katakan. Ini namanya apa tadi? Jujur. Guru seperti itu antum cari. Yang tidak mengharapkan dunia, ya, yang harapkan adalah Ridho Allah Subhanahu wa taala. Taib, ghayatut Goyadul mudarris minhum ay yuhasil kitaban musammanatan. Yahzunuha wayang wayang durufiha yauman ma. Tujuan akhir dari gurunya yang ngajar tadi kepada orang itu cuma sekedar orang itu mendapatkan kitab-kitab yang harganya mahal. Yang kemudian dia simpan kitab-kitab itu dia lihat kapan saja dia mau. Jadi sebenarnya kitab itu harusnya dibaca dari awal sampai akhir gitu loh, ya kan? Taib harusnya seperti itu. Yang mudah mudahan kita bisa amalkan teman-teman sekalian ya, jangan kitabnya dikumpul aja kemudian nggak dibaca dari awal sampai akhir. Jadi misalnya ada kitab apa nih? Kitab ushola kita baca dari awal sampai akhir. Kitab wudhu kita baca awal sampai akhir. Kitab tauhid kita baca awal sampai akhir. Nah antum yang aneh ini antum Punya kitabut tauhid terjemahan lagi Dia nggak baca sampai akhir Tapi dia baca nunggu taklim Kalau taklim berhenti, membaca juga berhenti Iya atau iya? Nah, itu. Antum bacalah sampai selesai Ustadz belum diajarkan sama ustadznya nggak apa-apa, antum baca awal sampai akhir Jadi nanti kalau ustadznya jelaskan oh, Ini pernah saya baca, kan gitu Walaupun misalnya ustadznya misalnya berhenti nggak ngajar lagi tapi paling tidak kita pernah baca kitabnya sampai akhir. Kita petawihnya kan nggak nggak tebal, bacalah sampai akhir. Paham ya, gitu ya. Uh -uh. Jadi nggak harus nunggu nunggu taklim baru dibaca. Nanti taklimnya berhenti, membacanya juga berhenti. Nah itu. Jadi ini katanya tujuan gurunya cuma sekedar itu. Muridnya punya buku yang bagus dikumpul-kumpul, dia lihat kapan saja dia mau. Ya, fa yusahifu ma yuriduhu wala yukarriru. Dan dia membuka buku itu apa yang dia mau, tapi dia tidak mentakrir. Dia tidak menguatkan, dia tidak membacanya secara runtun. najah wal afwa kama alimun aliman ya semoga Allah eh, kita meminta kepada Allah keselamatan dan maaf dari Allah dengan kondisi kita sekarang ini yang seperti ini seperti yang digambarkan Syekh atau Imam al zahabi dan Uh, sebagaimana sebagian orang mengatakan ma ana alimun wala ro'aitu itu aliman saya tidak melihat seorang alim orang yang berilmu dan aku tidak pernah melihat eh aku ini bukan orang berilmu dan aku tidak pernah melihat orang yang berilmu ada yang seperti itu karena ya ini tadi sebenarnya yang jadi masalah sekarang adalah krisis apa krisis teladan kenakalan anak-anak kenapa terjadi krisis teladan Kenapa murid-murid juga kadang tidak jadi krisis teladan? Teladan teladan kita ini kurang sekarang. Kita suruh anak-anak berbuat baik. Terus anak-anak mau contohnya kepada siapa? Kita sebagai orang tua juga tidak mencontohkan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Teladan. Guru-guru di sekolah juga kadang melanggar ilmunya sendiri. Di kelas menyampaikan ilmu, tapi di luar kelas ya sudah. Ilmunya hilang. Akhirnya anak-anak nggak -anak punya teladan krisis teladan terjadilah namanya kenakalan anak dan Indonesia salah satu negeri yang krisis kenakalan anak sampai anak-anak melakukan kesalahan-kesalahan yang luar biasa ada yang balapan liar lah sampai ada yang merampok anak kecil merampok ada yang membobol bank dulu anak umur berapa SMP ya kalau nggak salah itu dia bisa membobol bank anak kecil Nah, teman-teman sekalian, itulah manfaat yang kita belajar. Belajar dan berikan contoh yang baik. Nah, teman-teman juga yang sudah belajar di majelis ilmu, ya terutama di majelis-majelis alusun Sunnah wal Jamaah, berilah contoh di tengah masyarakat. Supaya orang punya contoh, punya sampel. Ini loh seharusnya muslim itu seperti ini. Ya kan? Jangan bergampangan melanggar dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam syariat. Karena kita akan menjadi rujukan di tengah masyarakat. Walaupun kita nggak mau seperti itu. Tapi masyarakat begitu. Melihat orang yang rajin belajar, melihat orang yang rajin beribadah, maka orang itu akan jadi rujukan bagi mereka. Akan dijadikan contoh dan sampel bagi mereka. Ya, akan ditunjukkan untuk anaknya. Tuh, lihat si Anu, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Gitu. Barakallahu fikum. Semangat belajar. Dan jangan lupa untuk selalu ikhlas dan jujur di dalam belajar. Ya, sedikit yang kita dapat, tapi menghasilkan buah, jauh lebih bermanfaat daripada banyak yang kita dapat tidak menghasilkan apa-apa. Sebagian ulama kita mengatakan, "Laisal ilmu bikathratil hadits, ilma bikathratil Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan hadis, tapi ilmu itu adalah dengan banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan itu kepada kita semua barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjut setelah azan kita lanjut dengan tanya jawab. Eh, pertanyaan pertama, ya: e, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta nasihatnya tentang seberapa pentingnya memakai cadar bagi seorang istri, karena anak seorang suami sudah sering menasehati istri. Istri anak, namun dia belum mau pakai cadar. Tolong nasihatnya, mumpung istri lagi ikut. <tuh> yeah. e, pertama, perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa memakai cadar itu perkara yang syari. Perkara yang apa? Syari. Kalau syari, berarti dia berada di dalam dua hukum: bisa sunnah, bisa wajib. Nah, di, hukumnya itu yang para ulama beda pendapat. Paham ya? Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Cuma mereka ketemu pada apa? Bahwa dia syari. Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa cadar itu nggak wajib. Tapi istrinya pakai cadar. Istrinya pakai apa? Cadar. Karena menurut beliau bahwa cadar itu eh, apa Cadar itu adalah afdol lebih afdol, lebih utama, nah gitu. Jadi dia pakai cadar. Padahal dia berpendapat apa bahwa dia, dia tidak wajib. Taip. Jelas ya, insya Allah. Nah, sekarang apa sih manfaatnya pakai cadar? Sekarang kita cerita manfaatnya. Kita nggak cerita hukumnya wajib atau sunnah. Tapi kita harus meyakini bahwa dia sesuatu yang disyariatkan, nah itu, sesuatu yang disyariatkan. Taib karena pertanyaannya tentang apa sih manfaatnya, untuk apa harus pakai cadar? Pertama yang jelas membersihkan hati. Ya, dari pikiran yang yang buruk, pikiran yang kurang bagus. Ya. Karena kadang ada seorang yang melihat wanita ya, me dari kecantikannya, mukanya, di situ muncul pikiran yang kurang bagus. Enggak semua laki-laki sih, ya. Walaupun aku juga laki-laki, <tay> tapi gak semua laki-laki seperti itu. Maksudnya ada orang yang seperti itu memang modelnya. Oleh karena itu di dalam surah Al Azab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 53 ya Allah berfirman, wa سَأَلْتُمُهُنَّ tuma hun nama ta'an fasaluhun namin warai hijab. Zadikum adharli kulubi atau zadikum wa kulubihin. Jadi Allah berfirman, apabila kalian wahai para sahabat meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir. Ya, dari balik tabir. Kenapa? Allah, Allah sebutkan alasannya. Kenapa alasannya? Ya, dzalikum azhar likulubikum. Karena itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Paham sudah? Nah itu. Jadi kalau kalau nggak dilihat kan bersih. Kalau dilihat wah bisa aja pikiran macam-macam. Kalau nggak dilihat bersih. Berarti lebih bersih. Nah ini aja sahabat sahabat disuruh meminta sesuatu kepada istri Nabi dari balik apa tabir. Padahal apakah sahabat itu nggak suci hatinya? Mereka orang paling suci hatinya. Istri-istri Nabi orang paling suci hatinya. Tapi tetap dijaga. Apalagi kita, Barakallahu Fikum. Itu satu. Yang kedua, menjaga para wanita dari gangguan orang-orang yang suka mengganggu wanita. Apakah dia buaya darat atau buaya laut atau buaya apa ya suka ganggu-ganggu wanita, suka jahili wanita ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan seluruh wanita yang beriman agar mereka menutupkan jilbab sampai ke seluruh tubuh mereka. likul, eh, apa namanya disebutkan? adna nafala Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Nah itu. Itu salah satu tujuannya. Supaya tidak diapa? Tidak diganggu. Kemudian yang ketiga dalam rangka untuk menselaraskan antara penampilan lahir dan batin. Kesolehan batin dan lahirnya. ya kelihatan. Jadi orang orang pakai cadar yang orang bayangkan ya berarti ini wanita soleha. Gitu. Apakah ada wanita yang pakai cadar kemudian akhlaknya buruk? Ada. Ya kan? Jadi apakah oh, kalau gitu nggak usah pakai cadar lah yang pakai cadar aja akhlaknya buruk. Logikanya nggak kayak gitu. Itu namanya logika terbalik logikanya adalah yang pakai cadar saja bisa akhlaknya buruk apalagi yang nggak pakai. Nah gitu logikanya. Paham ya? Jadi dengan dia pakai cadar akan e, menyelaraskan itu, ya. Kemudian yang keempat adalah e, bahwa cadar ini menunjukkan penampilan seorang wanita yang berakhlak walaupun enggak selamanya tapi paling tidak secara zohir menunjukkan itu. Jadi yang orang bayangkan ketika pakai cadar adalah dia wanita yang berakhlak sehingga ya itu tadi dia akan eh, apa namanya akan akan apa akan eh, dilihat di, eh, di, diagungkan ataupun dimuliakan sehingga orang dia tidak diganggu nah sekarang bagaimana ketika suami sudah menyampaikan itu kepada istrinya ya udah sabar sampaikan terus ya sampaikan terus fa innama balag wama alainal hisab wa alainal hisab. Dan tugasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan dan kami Allah lah yang akan memperhitungkan perbuatan mereka. Tugas kita menyampaikan. Anaknya Nabi Nuh dinasihati dia masih tetap seperti itu, ya. Padahal 950 tahun bukan hidupnya, dakwahnya beliau. Gitu. Lama kan? Antum nasihat istri 950 tahun kuat nggak kira-kira? Nah, ya. Jadi kan nggak sampai segitu. Jadi maksudnya sabarlah. Indah pada waktunya. Ya, makanya dia diajak ada taklim, diajak aja taklim gitu. InsyaAllah mudah-mudahan ada perubahan. Kemudian, eh, taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa ma taufik illa billahi alaihi wa ilaihi unib. Dan tidaklah ada taufik bagiku kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah tempat aku bertawakal dan aku kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku lihat sabar sama istri karena istri itu adalah Eh, apa seorang wanita ya, eh, seorang wanita yang istri ada juga istrinya laki-laki LGBT ya nah eh, jadi seorang istri itu diluruskan seperti kita meluruskan kayu bengkok kalau dibiarkan dia tetap bengkok jadi maaf ya wanita ya jadi Nabi sebutkan dia akan bengkok kalau nggak diluruskan makanya wanita butuh pendamping wanita yang belum punya pendamping segera cari pendamping dan yang merasa mampu mendampingi segera melamarnya. Nah, gitu ya. Supaya ketemu. Kenapa? Karena wanita butuh pembimbing. Wanita butuh apa? Pembimbing. Gitu. Kenapa antum senyum-senyum? <laughs> Padahal kalau mudah-mudahan cepat mau lagi ya. Ini? <laughs> ya, siap ya. Ya jadi seperti itu. Ah, sehingga laki-laki berusaha untuk membimbing istrinya. Nah, kata Nabi, luruskan dia dengan cara yang halus, yang lembut. Seperti meluruskan kayu bengkok. Kalau kita keras, dia patah. Tapi kalau dibiarkan, dia tetap bengkok. Berarti kita di antara dua kondisi. Tetap meluruskan, tapi dengan cara yang yang halus. Senangnya punya suami seperti itu ya insya Allah Tapi mudah-mudahan suami-suami seperti itu yang Anda miliki ya Dan suami tetap sabar terus beri nasihat Jangan gini Yang bagus adalah ketika istri yang tiba-tiba mau pakai cadar Nah, di sinilah perlu suami punya ilmu untuk menyampaikan itu ke istrinya. Bukan istri melakukan karena terpaksa. Tapi dia lakukan karena memang dia suka, dia ingin seperti itu. Sehingga ketika Anda benar-benar mencintai istri Anda, bukan sekedar menyampaikan, kasih buku misalnya, kasih bacaan, ya, yang tipis-tipis lah, jangan kasih buku yang tebalnya 500 halaman, dan setengah mati dan dibaca. Kasih buku yang tipis-tipis yang dia bisa baca, buletin, nasihat-nasihat, insyaallah. Karena wanita itu makhluk halus. Artinya jangan dulu anu eh, perasaan buruk ya. Maksudnya makhluk halus, perasaannya itu halus. Kalau kita nasihati baik-baik insya Allah akan masuk. Karena perempuan itu perasaannya halus secara umum. Ya, makanya perempuan sedikit ada apa-apa nangis. Ya anak sakit nangis. Suami kan kalau suami kan pikir, pikiran dia pakai Akalnya jalan. Oh anak saya sakit. Segera dicarikan solusi. Kalau istri Masya Allah, nangis terus. Jadi kalau kita ngikuti dia. Udah enggak selesai masalah. Jadi suami harus cepat bertindak. Biasanya suami kalau lihat anak sakit cepat bertindak. Kalau istri nangis paniknya. Itulah wanita seperti itu. Dan ini harus dimaklumi. Ya, semoga Allah memberikan taufik. Taib. Kemudian selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Barakallahu Fik ustad. Apa ada larangan dalam. Eh, apa namanya. Dalam apa ini? dalam adab dalam waktu untuk bertamu. Iya. E, ada memang waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita ya untuk bertamu di waktu eh, tidak bertamu di waktu tersebut. Ya, seperti misalnya di waktu sebelum sholat subuh ini juga ada larangan secara tersirat kemudian waktu tidur siang menjelang tidur, kemudian waktu uh, setelah sholat isya. Karena waktu sholat isya ya kita dimakruhkan untuk cerita, ya kan? Bagusnya lah cepat tidur kecuali kalau ada keperluan yang memang yang mendesak, ya yang memang mendesak. Tapi Eh, anda bisa lihat pada surah An-Nur ayat 58. Saya nggak usah baca ayatnya panjang, nanti baca surah An-Nur ayat 50, 58. Di situ disebutkan tentang tiga waktu yang kita E, tidak bertamu di waktu-waktu seperti itu. Wallahu alam bishawab. Setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, ya ini terlalu malam tentunya kalau mau bertamu. Kemudian yang kedua waktu tidur siang, ya ini juga waktu orang istirahat. Wallahu alam Semoga Allah memberikan taufik. Taya. Secara umum kapan saja bisa. Kalau misalnya masalahnya penting nggak apa-apa, datang di waktu-waktu seperti tadi karena darurat. Karena masalahnya apa? Penting. Misalnya dia seorang dokter ya kan? Nah, anaknya sakit nggak ada yang lain ya, nggak dia bertamu sebelum subuh, ketok-ketok pintu, sampaikan bahwa anaknya sakit perlu diperiksa. Wallahu Kemudian <tuh> Bismillah, saya ingin bertanya Ustadz, ada beberapa tempat atau kelompok belajar agama yang mengatakan pelajari adab terlebih dahulu, lalu belajar tauhid. Bagaimana maksudnya itu Ustadz? Apa benar metode belajarnya? Belajar adab dulu benar, Cuma maksudnya jangan juga nggak belajar tauhid. Sambil belajar tauhid, belajar adab gitu. Ya kan? Karena salah juga ketika orang belajar tauhid nggak belajar adab. Nanti dia tauhidnya bagus, adabnya buruk. Dan ini juga menunjukkan tauhidnya nggak bagus. Jadi belajar dua-duanya lah. Bukan berarti kita nggak boleh ngalah, nggak boleh orang belajar. Karena tauhid itu sesuatu yang ada di setiap saat kita 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 bernafas, setiap hari kita butuh dengan tauhid. Ya, demikian pula belajar tentang hal-hal yang kita butuhkan setiap hari seperti berwudu, salat. Jangan nggak dipelajari. Ditanya, "Ayo kita ikut kajian sana tentang wudhu bagus." Ustaznya bahas, Masya Allah Dalilnya ini ini bagus sekali." Terus dia bilang, "Ah, enggak mau ah, saya mau belajar adab dulu." Ya salah. Ya kan? Jadi dia belajar semuanya termasuk belajar apa di dalamnya? Adab. Ya, sambil dia belajar itu yang kita sebutkan tadi belajar adab. Kenapa? Itu hal yang dia lakukan terus-menerus. Nah, apa ilmu yang wajib kan Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pertanyaannya adalah ilmu yang mana? Ya, ilmu yang kita pada saat itu diwajibkan untuk melakukannya. Jelas ya? Kalau Anda misalnya orang yang punya harta dan sudah waktunya mengeluarkan zakat, maka ilmu tentang perzakatan wajib Anda pelajari. Kalau Anda seorang suami yang sudah menikah ya baru berapa hari misalnya menikah maka hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga wajib Anda ketahui dan seterusnya ya taip oleh karena itu eh salah penerapannya kalau seorang belajar adab saja kemudian nggak belajar yang lain dengan alasan bahwa belajar adab dulu gitu. Belajar adab dulu ini ketika Anda masih kecil ya belajar adab gitu dulu, perbaiki adab ketika masih kecil. Nah, ketika sudah besar Ya, anda belajar Adam, belajar juga yang lain, belajar juga yang lain karena semua kita apa? Kita butuhkan. Wallahu alam Baik, kemudian bismillah semoga Allah e, menjaga Ustadz dan keluarga. Amin, ini keluarga saya semua. Keluarga Bani Adam. Maka mudah-mudahan antum juga dijaga semuanya termasuk yang mendoakan semoga Allah membalas doa antum dengan doa yang sama insyaallah. Kemudian izin bertanya, Ustadz Ini kayak di tentara ya ada izinnya ini. Ya silahkan bertanya, nggak apa-apa, nggak pakai izin nggak apa-apa, langsung saya bertanya, eh, apa hukum perempuan memakai parfum? Apakah parfum, eh, hem, apa parfum laundry termasuk juga parfum yang dimaksudkan? Tips, secara umum bahwa perempuan nggak boleh pakai parfum di tempat-tempat di mana bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau misalnya eh, parfum itu lembut, nggak nggak apa-apa, nggak nggak terlalu tercium, nggak nggak keras gitu kan? Ya, dia berhati-hati aja lah ya kalau parfum rondi semoga tidak masuk ke dalamnya tapi kalau parfum rondinya juga keras ya bisa mencium dan bisa menimbulkan fitnah bahkan mungkin ada laki-laki lewat langsung play ya saking kerasnya itu parfumnya nah ini tentunya nggak boleh ini menimbulkan fitnah jadi sebaiknya perempuan itu menjaga diri kenapa nabi mengatakan dalam hadis yang sahih e, ma taraktu e, fitnatan adzharu ala rijal minan nisa tidak ada fitnah yang aku tinggalkan, cobaan yang paling berat untuk laki-laki kecuali wanita. Maka kalian wanita telah membuat beban berat bagi kami laki-laki. Ya, maka jangan tambah lagi dengan parfum yang menyebabkan orang-orang tidak tahan untuk menciumnya gitu. Dan ini bisa menimbulkan hal yang buruk dan Anda bisa menjadi sebab seorang melakukan keburukan. Tadinya laki-lakinya nggak ada masalah, tiba-tiba lewat ada perempuan lewat pakai parfum harum, waduh oh, langsung melayang sudah, play sudah dia. Ya, dan ada orang seperti itu. Karena masing-masing orang itu apa? Berbeda-beda. Makanya Allah izinkan nah, suami punya istri dua, tiga, empat. Fanki huma taubalakum minan nisa masna wa Wahai laki-laki, nikahlah kepada wanita. Dua orang, tiga orang, atau empat. Nah gitu. Kalau kalian nggak bisa adil baru baru satu gitu. Ya. Karena apa? Ya laki-laki itu -laki macam-macam beda-beda kondisinya. Maka akhwat sekalian muslimah jangan menambah beban yang sudah ada pada laki-laki itu ya dengan Uh, parfum yang menyebabkan mereka kemudian melakukan dosa dan anda akan masuk di dalamnya sebagai penyebab laki-laki itu melakukan dosa karena apa larangannya sudah ada dari Nabi Muhammad SAW tapi terhadap suami ya bagus suami suami tertarik pelai wah malah bagus nih karena itu yang dicari gitu jadi sebaiknya istri kalau sama suami ya pakai parfum pakai yang harum nah ini terbalik masya Allah ya seorang wanita keluar pakai parfum pas ketemu suaminya masya Allah bau bawang merah bau koyo, bau balsam. Ini kan terbalik jadinya. Harusnya sama suami bau yang harum, mandi, ya segar. Kan sih Nah, soal so 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 suami supaya suami tertarik. Jadi bagaimana Anda menarik perhatian suami gitu. Supaya dia tidak perhatian ke orang lain dalam tanda kutip. Nah, paham ya? Jadi Anda menarik perhatian dia. Ada sebagian wanita memang tidak mau dimandu, nggak mau diduakan. Tapi dia tidak menjaga suaminya. Makanya suami tahu-tahu sudah mendua ya jadi apa ya jagalah suami anda ya dengan baik pakai parfum ketika anda ketemu dengan suami pakai yang harum jaga kebersihan insya Allah suami anda akan tetap di rumah ya insya Allah nggak kerja jadinya. tetap di rumah menjaga anda insya Allah Taib. Bismillah kemudian pertanyaan Barakallahu fiq apa yang harus dilakukan Ustadz jika lelaki yang sering diganggu perempuan loh ini terbalik nih ini seorang lelaki diganggu perempuan Apakah perempuan itu harus dihindari? Ya, e, apa ini? Sebab perempuan tersebut sempat bertemu e, tanpa sengaja. Ini terlalu dramatis ini pertanyaannya. Ini kayak film Korea jadinya. Jadi gini, e, kalau anda diganggu perempuan dan anda nggak suka diganggu menghindar. Masa sama perempuan saya kalah itu loh. Anda laki-laki. Anda itu singa, ya. Anda itu macan gitu. Jangan jadi kucing garong. Anda harusnya lebih kuat lah untuk misalnya ada perempuan gini, dijauhilah. Masa mau di situ terus gitu ya. Ya, tidak tergoda gitu. Masya Allah ya. Udah, kalau ada perempuan mengganggu seperti ini, berarti itu membahayakan kita. Harus siapa yang dilakukan kalau membahayakan? Ya, Menjauhi bukan malah didekati, malah memancing-mancing. Setelah itu, ditanyakan misalnya, "Ah, gitu jadi sekali lagi dijauhi, jauhi." Eh, kalau misalnya Anda tidak ingin diganggu, seorang wanita cepat menikah, ya, kalau ada yang ganggu bilang, "Maaf, saya sudah menikah." "Ah, gitu ya?" Baik, Oleh karena itu, insya Allah, e, pernikahan itu hal yang akan menjadikan kita lebih aman. Nabi mengatakan, "Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, masyarah ma sabab, manis tato, minkumul bafal, ba ya, tazawad, wahai para lelaki." Para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu menikah, segera menikah. Segera. Ya, cuma masalahnya kita di sini apa? Iya, uang panai yang bukan mahar. Uang panai, beda mahar, beda, beda uang panai. Uang panai itu ya uang dipakai untuk biaya pernikahan. Kalau mahar, harta yang kita berikan ke istri. Kadang hartanya sedikit, cuma peralatan sholat. Kudung, mukena. Eh, ya. uang panainya tinggi. Nah, ini kan terbalik. Harusnya uang panai direndahkan, maharnya yang ditinggikan karena itu yang akan digunakan oleh istri gitu. Hak-haknya istri. Ya. Allah wahai pemuda menikah. Ya, fa karena menikah itu akan lebih mudah menundukkan pandangan, ya. Dan apa? Dia akan seorang akan mudah untuk menawan, menahan hawa nafsunya. Wallahu alam ala kesimpulannya kalau ditanya gimana kalau ada laki-laki yang diganggu perempuan jawabannya apa? Tinggalkan pergi, ya. Kalau ngejar terus ya kalian cari solusi sendiri lah ya cari lagi mana caranya ya agar terhindar dari fitnah wanita tapi bismillah eh, apa ini bagi telah ditipu deh ditipu oleh mungkin saya telah ditipu oleh orang ustadz uang yang kami oh eh, ya kami telah ditipu oleh orang uang yang kami beri yang sesuai dengan kontrak dia tidak selesaikan dan hanya janji-janji hingga saat ini dan sudah ada beberapa orang yang dia tipu. Kami sudah ikhlaskan uang tersebut. Ya, boleh. Bolehkah kami melaporkan pada pihak yang berwajib dengan niat agar tidak ada orang lain yang mengalami nasib yang seperti itu? Iya, harusnya dilaporkan. Jangan dibiarkan ya jangan kita sudah tertipu kemudian ada orang tertipu gara-gara kita tidak cepat laporkan orang seperti itu harus dilaporkan ya supaya dia ditangkap misalnya diselesaikan di apa namanya di mungkin di penjara atau di apa ya supaya tidak banyak lagi korban kata Nabi saw unsur ahokah awmadluman tolonglah saudaramu dalam kondisi dia didolimi atau dalam kondisi eh, dalam kondisi dia didolimi atau dalam kondisi dido mendolimi ya didolimi atau mendolimi atau di, mendolimi atau didolimi kemudian nabi ditanya oleh para sahabat ya rasulullah ya kalau misalnya dia didolimi ya kami malum akan kami bantu akan kami tolong nah kenapa ada orang yang mendolimi berlaku kedoliman kami tolong ya kan nah kemudian nabi jelaskan bahwa menolong mereka dengan cara melemahkan melemahkan upaya dia untuk mendolimi orang lain salah satunya tadi dilaporkan ya diikhlaskan bolehlah istilahnya diikhlaskan direlakan gitu ya bukan diikhlaskan sebenarnya bahasanya lebih bagus direlakan cuma bahasa di Indonesia ya diikhlaskan ya maksudnya direlakan dia rela udah uangnya nggak ada ya karena cuma misalnya dua ratus ribu ya misalnya atau dua ratus juta lah ya dua ratus juta ya dia relakan kan uangnya banyak gitu ya nggak ada masalah sih dia relakan cuma apakah dia ingin orang lain juga ikut tertipu maka boleh nggak melaporkan Hah? bahkan bisa menjadi wajib untuk melaporkan orang tersebut ya ketika nasihat juga sudah tidak mempan lagi kita nasihati apalagi sudah banyak orang yang kena tipu maka sebaiknya dilaporkan supaya diselesaikan dan kedolimannya berhenti itu pertama menolong orang banyak satu yang kedua menolong dia kenapa bisa menolong dia karena dia berhenti untuk eh, untuk melakukan tipuan lagi karena sudah dalam penjara siapa mau ditipu Iya kan? Nah, gitu. Karena sesama penipu tidak boleh saling menipu. <laughs> Sudah dalam penjara, gimana ketemu sesama penipu misalnya? Gimana caranya dia menipu? Ya, ala kulli hal barakallahu sebaiknya dilaporkan. Ya, sebaiknya dilaporkan. Kalau Anda bisa nasihati tanpa dilaporkan, itu lebih bagus. Tapi kalau orang seperti ini biasanya apa? Orang seperti ini. Apa ya? Kambuhan gitu loh. Ya, kambuhan orang begini. Karena kadang kadang ada orang memang Uh, dia nggak suka menipu gitu. Cuma itu sudah menjadi kebiasaan yang susah hilang. Ada orang begitu kan? Dia sebenarnya nggak suka menipu, dia males menipu. Tapi karena kambuhan gitu muncul lagi seperti itu. Dan semoga dengan dia di penjara, dilaporkan itu akan menyebabkan dia sadar kembali. Ya semoga Allah memberikan taufik dan jangan menipu. Man gosana, minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ini menunjukkan bahayanya menipu. Ya, tapi barakalau Bisa ada yang mau tanya langsung silakan. Masalah niat tadi, Ustaz. Bagaimana iya. hati atau ilmu ini menancap ke dalam hati? Mm -hmm. Tips-tipsnya bagaimana, Ustaz? Atau doa-doanya supaya yeah. ini pelajaran mudah, bukan hanya mampu eh, berargumentasi, mm -hmm. tapi mampu juga ada adab atau ahlak dalam hati. Iya. Pertama agar ilmu itu menancap dalam hati dan punya pengaruh sehingga kita bisa beramal yang pertama jelas ketika kita menuntut ilmu butuh keikhlasan dan kejujuran itu pertama harus ikhlas jujur niat yang bagus wa tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka apa mengikhlaskan agama hanya untuk Allah itu satu yang kedua yang kedua belajarlah kepada guru yang guru itu bisa memberi pengaruh kepada kita Ya ada guru yang nggak bisa memberi pengaruh, ada guru yang bisa beri pengaruh. Dan biasanya guru yang bisa memberi pengaruh adalah ketika ilmu dan amalannya eh, balance, sesuai dia, seimbang. Ilmu dan amalannya seimbang. Ilmunya ya, amalannya, amalannya ya, ilmunya. Yang di luar ya di yang di hatinya, yang di hatinya ya, yang di luarnya sama seimbang. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya tadi berdoa, berdoa kepada Allah, semua kuatkan hatinya, ya mukallibal kulut, tapi ala dinik. Wahai orang yang, apa, wagezat yang membolak-balikan hati, kokohkan aku di atas agamamu. Ah, itu salah satu doa yang kita baca supaya hati kita kuat di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Kenapa hidayah datang dari Allah? Ilmu kita itu nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak memberikan apa? Hidayah gitu. Wallahu alam bisa barakallahu fiqh. Yang lain silakan. Gak ada? Tadi? Gak ada? Oh ada, silakan. Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Wa warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> uh, ini yang bingung tadi saya Ustaz. Mm -mm. Ikhlas atau rela nih? Iya, <laughs> benar-benar. Nah, Kalau yang di topik pertama, mm -hmm. Misalnya ini saya memberikan sesuatu ke orang lain. Mm -hmm. Ter, uh, taruhlah itu uh, kerelaan. Karena tadi katanya saat ikhlas itu pemberian dari Allah. Gitu. Mm -hmm. nah, jadi saya relakan. Ternyata pemberian itu, kerelaan itu, bisa rusak mm -hmm. atau bisa bagus lagi. Jadi misalnya saya memberikan sesuatu kepada orang. Kemudian uh, pada saat itu saya rela, beberapa bulan kemudian dan berlalu, orang yang saya berikan sesuatu itu berlaku tidak baik kepada saya misalnya hmm. kemudian tanpa karena emosi saya mengungkit pemberian waktu itu hmm. itu artinya kerelaan saya rusak di situ yeah. huh. kemudian uh, tidak lama saya tersadarkan itu hmm. saya tersadarkan uh, dan meminta maaf dan sebagainya hmm. itu bagaimana ini saat? untuk mempertahankan kerelaan itu hmm. sehingga kita mendapatkan uh, keikhlasan dari Allah itu yeah. dan apa parameternya ini sudah dikategorikan saya sudah ikhlas dengan Uh, hmm. sesuatu itu hmm. terutama misalnya uh, meninggalnya orang tua dan sebagainya. Hmm. Makasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Iya. Yeah, jadi ikhlas rela itu beda loh ya. Kalau rela ya udah saya relakan gitu. Apakah dia ikhlas belum tentu. Nah kadang ada orang memberikan sesuatu kepada orang lain awalnya ya no problem dia berikan ya yeah, fine fine saja sama dia berikan itu kemudian di belakang muncul karena orang itu mungkin wah ini orang jahat sama saya ternyata kan saya sudah kasih ini jahat dia akhirnya kalau bukan karena saya kamu tidak akan begini gini, gini gini itu kan namanya enggak apa enggak enggak enggak, enggak ikhlas dia enggak ikhlas di dalam beramal nah ini ada ancaman dari nabi kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, ada apa salah sunnah yukalimuhumullah wa walhum adabun alim Ya, ada tiga, tiga, golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepadanya. Wala yang duru ilaihim. Allah nggak akan melihat dia. Wala yuzakkihim dan Allah tidak akan mensucikan dia. walau adzabun alim dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Empat langsung dia dapat. Ya. Empat langsung. Kayak Four in one. Langsung empat satu kali perbuatan itu. Dia langsung dapat empat. Ancaman dari Allah, siapa itu? Ada tiga orang. Salah satunya adalah Al-Mannan. Apa Al-Mannan? Orang yang mengungkit ungkit apa yang sudah diberikan ke orang lain. Hati-hati, karena apa itu masuk dalam ini tadi, empat dalam satu perbuatan, termasuk tadi Isbal Al-Musbil. Huyalaan orang yang musbil, orang yang memanjangkan jalan sama mata kaki karena sombong nah, itu juga masuk. Nah, tapi yang kita poinnya adalah apa? Almanan orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian dia ungkit ini nggak boleh. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan ketika sudah terjadi bertobat. Ya semoga dengan tobat kita itu apa yang sudah kita lakukan ya itu insya Allah dimaafkan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari ulamak bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Jadi Allah sebutin bersegera jangan lambat-lambat bersegera cepat-cepat gitu. Wallahu a'lam Ya semoga Allah memberikan taufik dan teruslah memperbaiki keikhlasan. Silakan. Bismillah Ustad. Ya, yeah. uh, kebetulan di sini ada teman saya Ustad, saya udah tidak usah sebutkan namanya. Uh, beliau sudah mendekati umur 40 tahun, tapi belum menikah menikah Ustad. Bisa dikasih motivasi atau bagaimana caranya Ustad? Karena saya juga khawatir ini. Takutnya makin oh, oh. <laughs> bisa kelahir Ustad. Okay. Saya jadi kepo nih siapa ini orangnya. <laughs> Insya Allah nanti eh, apa di belakang layar lah ya. Kita <tuh>, cerita. Tapi jadi nikah itu pertama ya ibadah. Nikah itu ibadah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita nikah, ya kan? Dan Allah sebutkan iya kunufu yuknihumullah. Kalau mereka miskin Allah akan jadikan dia kaya. Makanya boleh jadi tidak kaya kaya karena belum nikah boleh jadi gitu kan nah itu kalau dia nikah dia akan kaya jadi nikah itu ibadah nabi yang sebutkan ya masyarakat sabab manis aming kumul dalam bukhari wahai para pemuda siapa yang mampu nikah umur 40 tahun yang pemuda lah nggak apa apa ya wahai para pemuda siapa yang sudah mampu nikah bersegera untuk menikah ya saya khawatir nanti ada pertanyaan balasan ini <laughs> ya kan itu nikah itu yang pertama ya <laughs> yang kedua yang kedua nikah itu indah Nikah itu indah, ya kan? Atau sebelum masuk kedua kita sebut dulu di mana enaknya nikah ini ibadah. Enaknya adalah setelah anda menikah maka selama itu anda beribadah. Apapun yang anda lakukan, sekedar tersenyum kepada istri itu jadi sudah jadi ibadah. Sebenarnya sekedar membahagiakan istri itu ibadah. Makanya jangan membuat istri anda meneteskan air mata. Oh, ini jadi judul nanti jangan sampai ya biarlah dia tersenyum ya beri dia kebahagiaan, beri dia kesenangan, beri dia kenyamanan. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah membuat kedua hati ini nyaman. Maka carilah yang nyaman. Jangan cari yang ganteng. Yang ganteng belum tentu nyaman. Yang cantik belum tentu nyaman. Yang nyaman itu yang sesuai. Makanya sebagian ulama mensyaratkan dalam pernikahan ada namanya sekufu. Walaupun tidak tidak apa yang yang sahih nggak harus sekufu artinya apa? Sepadan orangnya, sepadan gitu. Tapi ya itu ya. Yang kedua, nikah itu indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi min ilaiha." Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari diri kalian seorang pasangan yang kalian bisa tenang kepadanya. Ini menunjukkan keindahan. Ini nikah itu indah. Kalau enggak nggak nikah belum indah. Jadi dunia akan ramai kalau ada pernikahan. Iya kan? Jadi jadikanlah dia indah. Kemudian yang ketiga, nikah itu tanggung jawab. Ya ini mungkin jadi dia berpikir nggak nikah nikah. Tapi dengan tanggung jawab itu kita jadi punya tugas yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Kulukum wa mas ulun an royati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi nikah itu tanggung jawab. Ya kan? Kemudian yang ketiga nikah itu adalah berbagi. Tidak bisa kita nikah sendiri-sendiri maunya. Suami mau gini, istri mau gini. Karena nikah itu berbagi. Suami membagi sesuatu untuk istri, istri membagi sesuatu untuk suami, dan anda bisa rasakan semua ini ketika anda sudah menikah. Dan anda akan menyesal suatu saat kalau anda tidak cepat menikah. Sampai sebagian sahabat atau sebagian ulama menyebutkan, seandainya aku tahu besok aku meninggal dan aku masih mampu menikah, maka aku akan segera menikah. Coba, di mana kita? Ya, hmm. nikahlah cepat. Ibadah, masya Allah, bisa ya, insya Allah ya. Nah, cuma gini, kadang orang mau nikah itu ragu-ragu, makanya perlu dalam tanda kutip ya, Saya pakai tanda kutip dalam tanda perlu penasehat apa, ya, penasehat rohani harus ada temennya dia yang selalu menasehati dia, memberi semangat. Makanya teman-teman sudah nikah, jangan kalau sudah nikah ninggalkan teman di belakang, masih ada di belakang kita teman-teman yang belum nikah, ayo dikasih semangat, ayo kamu bisa gitu misalnya gitu ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, nikah itu sebuah, sebuah keindahan yang tidak bisa dirasakan kecuali mereka yang sudah pernah menikah. Dan semua punya rahasia masing-masing. Barakallahu fikum. Ya, taib. Mudah-mudahan Allah membantu untuk menikah dan Pakno harusnya bantu lagi mana kasih semangat atau dikasih jalan gitu kan supaya dia menikah. Barakallahu fikum. Taib, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> saya mau tanya ustaz. Iya, yeah, iya. Yeah. Bagaimana hukumnya itu kawin kontrak? Oh, ya, aduh. Dengan kawin di bawah tangan. Iya. Yeah. banyak sekali terjadi begitu, Ustaz. Mm -hmm. Terus yeah. saya punya istri lalu, Ustaz. Huh? Dia tinggalkan saya, terus mm -hmm. nikah dia. Iya. Yeah. Apakah saya bisa Bagaimana ikhlas atau tidak itu, Ustaz? Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Dua pertanyaan itu. Iya, yeah, iya, yeah, siap. <laughs> apa hukumannya? Iya. Hmm. Kasih. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada balasan lagi nanti. Yang pertama, nikah kontrak atau nikah mut'ah. Awalnya pernah Islam izinkan itu. Tapi bagi para sahabat yang sedang pergi berperang. Jadi di sini mengambil dua dua mudarat yang ambil mudarat yang paling ringan dari dua mudarat yang ada daripada berzina lebih baik menikah. Setelah itu, setelah itu, setelah perang tabu kalau nggak salah di apa namanya diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang Syiah masih melaksanakan nikah mutah. Maka kadang sebagian anak-anak muda senang karena ada nikah mutah. Nikah mutah itu nikah kontrak. Artinya perjanjian berapa hari, gitu kan? Eh, maharnya juga nggak mahal-mahal, yang penting ada gitu. Maka ini nikah yang batil nikah yang salah, dan lebih kepada eh, lari kepada perzinahan. Karena bedanya apa? Coba bedanya di mana? Cuma satu hari, dua hari nikah selesai, empat hari selesai. Oleh karena itu nggak boleh itu seperti itu. Ini dilarang di dalam agama kita dan hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Dan itu digolongkan dalam agama sebagai perbuatan perbuatan zina. Wallahualam. Karena sama modelnya, sama bedanya di mana? Coba sebutkan bedanya yang, yang tahu yang biasa, artinya <laughs> yang biasa dengar gitu di bedanya, bedanya di mana? Eh, sama-sama membayar. Kalau ada misalnya apa namanya maharnya, tapi itu pun murah ya? Kan bisa di murah dan, dan seterusnya. Lalu ah, wali, apa ada wali? Ada apa? Walinya ada, walinya, dan ada imamnya yang menikahkan. Di kawin kontrak itu, di kawin kontrak ada walinya, ada iman yang menikahkan. Kalau yang dimaksud, nikah kontrak ini maksudnya apa, bapak? Jangan sampai saya salah paham ini, ya kontrak berapa berapa hari gitu, atau kawin kontrak kan biasanya ada status yang wali dia, dan ada imam yang menikahkan. Ha -ha. Bukan kontrak, kontrak berapa hari biasanya, pak? Selama dia tidak melahirkan itu kontrak begitu. Selama dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan selesai. Itu batil syaratnya. Itu nikah tapi ada syarat. Syaratnya itu batil. Syaratnya batil. Nggak boleh, nggak boleh. Itu haram, nggak boleh. Itu nama mau mempermainkan wanita dan wanita dilahirkan bukan untuk dipermainkan tapi untuk dihargai. Ya, masyaallah ya. Jadi seperti itu. Barakallahu jangan jangan lakukan itu. Ya, janin walinya harus bertanggung jawab. Walinya kemudian e, ada apa? Penghulunya yang menikahkan harus bertanggung jawab. Tidak boleh dia mengawinkan seperti itu, ya barakallahu fik. Dan penghuli itu dari pihak pemerintah, ya atau dari pihak walinya yang menikahkannya. Alquriahal nggak boleh. Itu haram, ya karena di dalamnya ada ada bentuk e, apa? Akad dalam bentuk e, ini ada ada goror, ya ada untung rugi di situ dan tiba-tiba perempuan dicerai padahal dia baru-baru menikah. Kalau laki-laki masih bisa mungkin gampang cari lagi dia. Ya, walaupun ada juga yang tidak mau cari-cari ya. Tapi gampang dicari lagi kalau laki-laki. Kalau perempuan sudah kasihan mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum sejak Islam datang wanita itu diangkat derajatnya. Maka tidak boleh dipermainkan seperti itu. Tapi kemudian yang kedua eh, tentang apa itu? I dicerai sama istri. Terus bagaimana caranya Bapak ikhlas? Yang lihat bahwa istri adalah dunia, dunia itu akan pergi meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Dunia aja cari lagi Pak Insya Allah masih ada, ya cari lagi. Kadang ada orang begini, kadang ada kita merasa kurang percaya diri, ah saya nggak bisa nikah enggak ada yang mau terima saya. Ternyata Insya Allah Allah kan jadikan ada saja yang terima dia. Yang penting ada usaha, ada doa berharap kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah. Wa ma'ya tawakkal Allah, wah wah hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi keinginan dia. Jadi, bertawakal kepada Allah, minta supaya dipertemukan lagi. Ya, kemarin baru-baru saya baca berita, ada anak muda nikah sama nenek-nenek di Facebook. Saya lihat, What? ada anak muda nikah sama nenek-nenek. Masya Allah, yang gadisnya tinggal jauh jadinya. Ya, artinya bisa terjadi gitu, ada kakek-kakek nikah sama gadis bisa terjadi. Dan ternyata benar terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus. Jangan pernah menganggap sesuatu mustahil, apalagi dalam masalah pernikahan. Maka semangat untuk menikah lagi ya, Insya Allah. Sudah, sudah cerai pak ya? Ya, semoga bapak diberikan pengganti yang lebih bagus lagi, ya. Dan istilahnya, direlakan aja pak, direlakan nah, aja istrinya, karena ya dunia lah, insya Allah ada penggantinya. Barakalohi. Tambahan Setelah. sedikit Ustaz. ada uh, tambahan pertanyaan. Mm -hmm. Kalau uh, suami yang sudah beristri nikah siri bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Suami yang sudah? Maksudnya, eh, eh, intinya ya ya Intinya? Ya, kawin lagi Ya, nikah siri, Ustaz Tanpa sepengetahuan istri atau eh, bagaimana? Oh uh, iya yeah. Ini sebenarnya pernah ini, saya bahas, ya Ini pernah. titipan, Ustaz, ya Titipan Iya yeah. Titipan istri hantu mungkin, ya <laughs> Ya, yeah. uh, jadi gini Ini pernah kita bahas di sini, ya Orang, seorang laki-laki nikah lagi, itu gak ada syarat di dalam agama kita bahwa dia harus beritahu kepada istrinya. Gak ada syarat, cuma memang sebaiknya diberitahu karena itu lebih aman, lebih tenang, dan tidak menimbulkan konflik di tengah keluarga. Paham ya, insya Allah, karena kadang ada orang mau nikah lagi, mau dapat dua, akhirnya yang dua hilang semua, iya gitu kan, karena laki-lakinya nggak jujur, nggak jujur sama yang pertama, nggak jujur sama yang kedua. Setelah yang pertama dan kedua tahu tentang ketidakjujuran suaminya ini, semua mau pisah. Akhirnya hilang semua, ya kan? Mau dapat dua ikan kakap, hilang semua, cuma dapat ikan mairo. <laughs> ya gitu. Ya jadi sekali lagi kalau fikum diberitahu. Tapi apakah itu sah? Sah. Ya sah. Kalau ada seorang suami dia nikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya, hukum nikahnya sah atau tidak? Sah. Cuma itu bisa menyakiti seorang wanita dan sekali lagi jangan sampai istri-istri kita tersakiti karena perbuatan kita. Jadi sekali lagi ya gimana lah kita cerita baik-baik. Insya Allah ada jalan lah kalau mau cerita. Siap? Oh titipan. Titipan, titipan ya. Insya Allah. Titipan orang bertanya nanti diamalkan. Oh, Masya Allah. Ditanya kenapa diamalkan? Kan ilmu. Kalau ilmu nggak diamalkan kan Masya Allah. Ya atau seorang suami yang kemudian nikah lagi kemudian ngatakan sama istrinya maaf ya saya tidak sampaikan kepada kamu karena saya takut teriak misalnya ini juga keliru ya jadi sekali lagi sampaikanlah ya itu lebih bagus insya Allah ya baik sudah ya, Insya Allah ya. ini jam dua delapan lewat enam belas ya Insya Allah kita cukupkan sampai di sini wara fikum selamat kembali ke rumah masing-masing dan uh, tetap uh, optimis ya tetap optimis beribadah kepada Allah banyak berdoa Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta